series Entar, Bellatron Era, dan juga Evil Sling sekali ini. Dia harus bisa. Gimana caranya dia bisa escape? Makanya mereka nggak ambil karena Rafaela. Itu karena komit banget hero-nya. Jadi mereka tuh butuh banget hero yang bisa ngebuat seorang Caramel bisa kembali pulang. Tapi lihat di sisi bawah kali ini persentase didapetin sama seorang Jenny. Dengan titulan sisa di tim masih mencoba untuk melanjutin Violet dengan ada Esmeralda, Polystar pun. Karena seorang Vivian, tapi di sisi samping juga Valandir masih mencoba untuk mundur. Masih ada Fire Missile dikeluarkan sama seorang Caramel. Tapi tidak ingin dilanjutkan karena kondisi sudah cukup sekarang. Yes, dan kali ini Violet lagi dan lagi bakal coba ditarik dengan ID Vengeance dari seorang Chell. Tapi ternyata Jenny langsung memegang dengan baik dari Wolf Manipulation dan Master Gleagol. Dari seorang Vivian kali ini bakal coba untuk mengarah sekarang teman-teman dari Evil Blink. Tapi di sisi lain, Vivian yang bakal coba dihilangkan begitu saja. Viva akankah menjadi target berikutnya? Tapi ternyata dari sang Viva nggak mau terlalu maksain teamfight. Dan bahkan teman-teman dari Bellatron Era mereka kehilangan turret di area atas. Sementara di area bawahnya masih cukup ramai dari teman-teman Evil Sling bersama dengan Bellatron Era. Di sisi lain, Violetnya masih mencoba untuk menjaga di area atas. Tapi Viva masih bisa untuk ngedapetin turret di area atas bersama dengan ada satu sel yang bakal coba ditukarkan untuk teman-teman dari Fosing. Tapi Viva kali ini masih bisa menyelamatkan diri karena Sanity dibuka di area bawah mendapatkan karakter seorang Chinika. Chini tidak bisa kabur kemana-mana, berhasil disiatan oleh seorang Pika. Tapi lihat Caramel masih pede dengan adanya Immortality, bakal ditabrakin karena dengan terima Palanir membuka Dawnrun Walking dan malah Immortality dari seorang Caramel harus pecah. Menabrak ke area tiga member dari Fosing dan bahkan Chininya bersama dengan Palanir mencoba untuk bersiap-siap di area sisi sebelah kiri. Tapi di sisi lain Palanir masih cukup tanky, bakal coba diharas dan bakal terkena stun dari seorang Palanir bahkan ditumbangkan begitu saja. Di sisi lain Pika yang masih punya immortality dan masih bisa menjadi frontliner, tapi ternyata Chininya bakal mencoba untuk fokus terhadap Pika. Kali ini Pika bakal tumbang, immortal pecah. Kira masih bisa selamat, tapi ternyata muncul Chell dengan adanya Ring of Order. Iya, Ring of Order di sana berhasil dapetin satu poin kill lagi terhadap seorang Pika. Dan Pika kayaknya flickernya agak sedikit dia pengen dapetin point kill tadinya, tapi sayangnya masih ada life steal yang dimiliki sama teman-teman dari Bellatron Era dan malah bisa selamat. Dan bahkan Bellatron Era kali ini berhasil dapetin Kara Lord dan kita akan melihat replay by Monoform kali ini, di mana tadi kondisinya sebenarnya awal mulanya baik gitu loh. Caramel masih bisa melakukan fire missile, masih bisa bakar-bakar terhadap teman-teman dari Bellatron Era. Mereka berhasil dapetin mega kill, harusnya mereka coba untuk reset aja. Tapi karena memang dari seorang Vivalet sudah datang, sudah join the war, mereka agak sedikit terpancing. Nah ini nih, ketika Pika maju ke depan, dia pengen coba untuk ngunci karena pemain dari Bellatron Era, tapi dia udah terlalu sekarat dan akhirnya harus tershutdown begitu saja. Iya, dan kali ini dari Bellatron Era mereka memaksain lagi teamfightnya di area mid dan bahkan Caramel Firaga Armor udah pecah. Jenny mencoba untuk mengusir dengan Air Wall Manipulation dan menunggu Lord yang akan naik ke area atas kali ini. Teman-teman dari Bellatron Era mereka mau mencoba untuk melakukan speed boost, mencoba untuk mengamankan turret terlebih dahulu di area midnya. Dan teman-teman dari Fosling mereka, bakal dipaksa dipukul mundur oleh teman-teman dari Bellatron karena tiga member dari Bellatron Era gak mau menyiapkan Lordnya begitu saja di area atas. Sementara kali ini Lordnya masih cukup squeezy, masih bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Evosling. Tapi di sisi lain, Bellatron Era mereka udah mulai bersiap menuju ke arah inhibitor turret yang dimiliki sama teman-teman dari Evosling. Violet mencoba untuk berhati-hati karena dia harus, bisa dibilang kayak harus berhati-hati sama Divine Judgment dimiliki oleh seorang Chell. Iya, jangan sampai dia ditarik malah kena punishment. Dan itu dia tadi yang aku bilang, ini ada the materialnya menggunakan favor roaming ya. Jadi ketika satu kali guiding wind 1200 sampai 1500 HP bisa di restore dengan dari satu kali per 15 detik. Tapi lihat sebelah sana Ring of Fire dari cukup sakit dari seorang Chell sendiri, jangan sampai ada terpikong sama sekali. Violet lagi jaga posisi, gimana caranya dia bisa masuk dan melakukan falling star memberikan damage karena teman-teman dari Bellatron Era, karena dari tadi Violet tuh jadi kuncian utama. Dia tadi di pick off, ditarik dengan ada Divine Judgment, dikomboi dengan ada seorang Lunox dari seorang Chini, yang membuat seorang Violet gak bisa bermain sama sekali. Ya, sekarang Mela berhasil dengan sangat bebas, tapi seperti yang aku bahas tadi, tipikal hero-nya beda. Tipikal hero Bellatron tuh hero-nya kalau bisa dibawa ke arah late game pun, mereka berani karena ada penetration dari Lunox, penetration dari seorang Kaja. Belum lagi nanti dengan adanya seorang Vival yang mampu untuk memberikan damage cukup besar di area late game-nya. Karena dia adalah seorang marksman. Sedangkan Evil Things, typical hero-nya typical hero fight semua. Dan mereka harus bisa menangin fight-nya. Makanya terus-terusan tadi mereka tabrakin ke arah Bellatron Era. Sementara Vivian kali ini sendirian aja di area jungle dari teman-teman Bellatron dari Evil Things. Mencoba untuk memberikan pressure. Tapi ini dari Caramel harus berhati-hati juga. Karena kalau dia kehilangan Firaga Armor, menurut aku agak sedikit sayangkan sih, karena export itu justru
bisa bertahan cukup lama karena masih ada Fira Garmor yang bisa di pop up dengan adanya Last Insanity. Betul. Juga. Tapi kalau dia nggak punya Fira Garmor, dia hanya bisa nge-spam aja dengan adanya Fire Missile-nya. Betul. Dan itu kan apalagi ya kalau misal typical Xbox sekarang itu War X sama Aspen One. Itu semakin susah lagi untuk di shutdown. Yeah. Dia udah punya immortality, kita males. Fira Garmor lebih males lagi gitu kan. Terus ditambah War X, ditambah juga Ice Queen 1. Ini terlalu menyebalkan sih kalau menurut aku dari secara Xbox pribadi. Walaupun hero-nya harus commit. That's also a problem gitu loh. Itu juga jadi masalah. Karena ketika mereka commit dan mereka gak dapetin apa-apa, seperti yang tadi dilakukan di awal-awal, ketika reward manipulation, Last Insanity sudah dibuka, dan mereka gak bisa nge-pick off teman-teman dari Bellatron, mereka harus tetap pulang. Dari seorang Chini, dan dia langsung flicker hanya untuk men-secure, pokoknya Violet-nya harus tumbang. Kali ini 4 member tumbang begitu saja, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar karena Vivian udah mencoba untuk menarik. Dengan ada yang circling eagle yang bakal lihat Jenny-nya, bakal ditumbangkan pertama kali untuk teman-teman dari Bellatron LA. Dan bahkan lihat dari Pika pun harus hilang begitu saja, menyisakan Earl dan juga Karana. Tapi ternyata ini bisa jadi wipe out kah untuk teman-teman dari Bellatron LA, karena kalau kita lihat Earl-nya tumbang immortality-nya dan Vivian. Dia flicker maju ke depan tapi gak bisa ngedapetin seorang Earl. Malah dibakar-bakar dengan Fire Missile dari seorang Karamel. Kan Vivian masih bisa ditumbangkan oleh seorang Karamel. Tapi di sisi lain, Karamel masih bisa diamankan oleh Bellatron LA. Dan bahkan Karamel bakal coba diharas begitu saja. Mulai datang Earl kali ini mencoba untuk memberikan holy healing. Tapi dari seorang Karamel sepertinya agak sedikit sulit untuk mundur. Karena Fire Missile-nya masih coba dispam. Dan bahkan ditumbangkan kali ini Karamel dari teman-teman EVOS Link. Kehilangan member yang cukup banyak, dan menurut aku itu kerugiannya cukup besar sih. Sangat besar sekali. Tadi kita sempat ngelihat juga ketika dia melakukan Last Insanity dan masih bisa dihindari sama seorang Chini. Dengan adanya Lunox di sana, dia ngebuat seorang Karamel jadi kayak buka skillnya pretty useless gitu loh. Sampai Karamel okay, akhirnya dia jadi ngejar-ngejar Vivian. Ya, sebenarnya kan bisa dapetin Vivian tapi malah rugi banget. Dan kita sudah cukup ramai teman-teman yang lagi nonton saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kita pecahin 200.000 subscriber kali ini. Tapi Lord mengamuk di sisi atas dan berhasil memecahkan inhibitor dari EVOS Link. Iya, sedangkan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area atas. Inhibitor turret dari teman-teman EVOS Link kali ini udah mulai hilang begitu saja. Bellatron, mereka berfokus untuk langsung menuju ke arah base dari teman-teman EVOS Link. Tapi Jenny mencoba untuk menahan dengan Elman Pelicin dan bahkan lihat Falanirnya. Oh, MOV ini dia kena seorang Violet, dan bahkan lihat dari seorang Vival yang benar-benar free banget di area belakang. Sementara di sisi lain masih ada minion juga yang keluar dari base dari teman-teman Vival. Di sisi lain Vivian maju ke area depan kali ini, dan bahkan Karamel